Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal tentang proses kecakapan sains. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kecakapan berikut ini yang bukan suatu proses kecakapan sains itu yang mana? Oke, Sobat 100, sebelum menjawab soal, di sini saya tuliskan dulu ya, proses kecakapan sains itu apa saja. Jadi proses kecakapan sains, jawaban yang benar itu pertama adalah mengevaluasi, kemudian yang kedua itu merencanakan, yang ketiga mengamati, dan yang keempat adalah menarik kesimpulan. Nah Sobat 100, cek di pilihan yang ada di A, B, C, D, E, selain keempat ini berarti itu jawaban yang salah ya Sobat 100. Oke, sudah dicek ya Sobat 100. Jadi di soal ini jawaban yang salah itu apa? Ya, yang bukan merupakan proses kecakapan sains itu adalah menduga. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini sangat gampang sekali. Sobat 100 ingat baik-baik, proses kecakapan sains itu apa saja. Yang pertama itu adalah mengevaluasi, kemudian yang kedua itu merencanakan, yang ketiga mengamati, yang keempat menarik kesimpulan. Berarti untuk soal ini jawabannya yang salah itu adalah menduga. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.